Tapi jujur lah kalau aku. Jujur. Aura. Aura hitam. Aura hitam. Netizen. Yang waktu yang aku cakap aku menginspirasi kayak boy tu. Okay, sebenarnya set up. Boyra here. Hello. Boyra here. Alright guys, so kembali bersama saya Professor Boyra. So apa yang Boyra nak buat hari ni? So macam baru-baru ni kan, ramai orang yang puji saya. Yang tinggi kau rasa macam inspirasi bagi kau. Set aku lah. Untuk mata aku, diorang memang bagi inspirasi untuk aku ke. Tapi aku nampak buat pun antara salah satu macam bagi inspirasi untuk aku. Yes. Sebab apa? Kalau aku tengok dia kan, dia tahu isteri dia mengandung. Tapi dia still macam struggle dia, still post video setiap hari-hari. Aku tengok dia, lepas tu still buat live. Yes. Cari streaming, cari ni semua rezeki, ni semua benda. Lepas tu tolong handle apa nama tu, business Adi Fira, semua benda. Tolong semua benda kan. Lepas tu tolong bagi idea kita, tolong masuk semua benda. Tolong Alif lagi, tolong ni kan. Aku rasa macam boy ni, aku rasa macam satu orang yang aku rasa dia boleh inspirasi untuk aku. Dia still tak putus semangat. Dia rasa macam walaupun ada pesaing ramai-ramai, dia still nak dapat dia nombor 1. Boy, bagi saya dalam AITMA, still dia nombor 1. Tak ada orang boleh dia. Tapi aku tengok buat satu benda. Dia, yang aku selalu aku duduk sekali dengan dia, dia layan isteri dia bapa baik. Jujur aku cakap, aku team A yang aku tengok dia layan isteri dia. Waktu aku duduk sekali dengan dia, borak-borak dia layan isteri dia A lah bagi aku. Itu apa yang aku cakap. Walaupun dia selalu hibur dengan isteri dia, aku tengok ini semua benda yang ada cara-cara dia. Itu yang aku rasa macam dia motor inspirasi untuk aku. Betul. 24 ni Fira, satu je yang Fira rasa macam Fira nak jadi benda ni is I want to be like Boyra. Sebab macam yang kau tahu, even dia kahwin pun, he still pop up. Ha, dia still menonjol. Menonjol. So macam yalah, mungkin macam ramai orang cakap kahwin, we drop off some, but kenapa Boyra boleh lagi menonjol kan? So I want to be like Boyra lah. InsyaAllah lah, and I keep consistent buat video apa semua. Dia tak mari hari ni. Ayolah, balik rumah aku rasa senyum pun ni yang budak ni. Meanwhile, at the Krusty Krab. Yo bro, who got you smiling like that? Like, mad happy. Yo, come on bro. Okay, so macam Boy rasa macam apa-apa macam Boy sebenarnya tak tahu kenapa boleh dorang menginspirasikan Boy kan. So kita nak tanya dekat dorang sendirilah, macam mana kenapa dorang mengidolakan saya, menjadikan saya sebagai inspirasi. Saya hitam, takkanlah nak jadi inspirasi tu. Saya tak handsome. Tapi aduh, jujur lah Boy sebenarnya malu tu, aku tak layak tu, aku pemalas. Tapi ramai juga kan yang menjadikan saya idola dorang. Saya pun macam rasa macam aduh. So jom kita nak tanya sendirilah depan mata kita. Kita nak tengok dorang puji ke tak eh. Dorang beritahu ke tak perkara yang sebenar. Okay, so kita panggil. Okay, so Agis. Kita bersama dengan Kekanda. Okay, yeah. Kekanda. Hey, gue Ra. Boy banyak mendengarkan The Sus. And banyak sangat Boy dengar. So Boy nak dengar depan mata sendirilah. Yeah. Boy macam Kanda ada puji Boy betul tak? Puji macam mengidolakan Boy. Okay, so kita dah dengar sebenarnya depan mata. Apa sebenarnya yang kau masukkan, maksudnya inspirasi? Bagi aku just jadi diri aku. Tapi tak tahu pula dalam sejak ramai yang menjadikan aku sebagai inspirasi. Fawa, udah tu Fawa. Aku macam Aku rasa menyesal pula. Aku cak. Ini mesti diberi konten aku tu kan. Aku nak kumpulkan orang-orang yang menjadikan aku sebagai idola ni. Aku nak dengar. Sini ala kau masuk. Tolong duduk. Okay, sebenarnya waktu yang Tolong ambil. Okay. Jujur. Ada yang waktu yang aku cakap aku menginspirasi kayak Boy tu. Okay, sebenarnya set up. Kau pun dah tahu kan, kita ni memang dunia setan. Tolong. Aku dengar Syami pun banyak puji aku. Tapi tempat dia pun pada masuk, betul tak? Okey, dengar baik-baik. Aku nak korang jujur je, tolonglah. Okey, dengar baik-baik. Waktu tu, Riz, Nazrul pilih Riz. Betul, dia ni pilih Ani. Makan Ani pilih Ani.
Yani kat sini dengan Spiras kan ni. Betul aku rasa macam takkan kita playboy kan. Boy ni dah menama. Tolong, tolonglah jujurlah, jujur. Okay, terpaksa. Ni, ni. Aku jujur. Terpaksa. Kita orang puji kau sebab kita nak panjangkan konten. Okay. Panjang, konten tu memang panjang kan? Right. Berapa minit? Memang masalahnya tadi tu kita banyak pasal-pasal ni. Okay. Tapi tak ada modal lah nak cakap pasal ni lah. So, so nak cakap yang terbaik antara yang terbaik pun boy je lah kan? Walaupun kita tak berapa setuju dengan wah-wah yang dia dapat. Eh sebenarnya waktu tu kita dah cut sikit. Lepas tu macam kita macam nak lengkapkan konten nak bagi best. Takut orang terasa kita tak buat. Anik punya tu kita pendekkan lagi tau. Sebab nak panjangkan boy punya je kan. Tapi tapi jujurlah, jujurlah. Tak, tapi jujur. Alolah, jujurlah. Aku nak dengar orang puji aku depan mata. Alolah. Wih, tolonglah bang. Kita set up wih. Tolong. Eh, yang korang cakap boy ni bagus lah. Dia rajin, dia rajin. Tak tolonglah bagi topat mana rajin semua tu. Ya, dia rajin cari duit, faham tak? Aku ada dengar sampai buat main game, faham tak? Lepas tu cara dia layan isteri, tolong elaborate kan aku boleh. Tapi, benda tu. Aku cakap. Aku tak cakap sebab memang tak ada idea dalam otak aku memang cakap pasal boy. Aku tak tenang ada. Fikir. Lepas tu apa yang aku respect kat boy ni, dia sanggup jadi bodoh depan orang. Betul. And dia sanggup tunjuk perangai dia bodoh, tunjuk dia punya perwatakan yang bodoh. Padahal bukan diri dia. Maksudnya, diri dia tu boleh jadi better je. Jadi biasa, orang normal. Ya, yeah, tapi disebabkan kekurangan itu membuatkan dia menjadi kelebihan. Betul. Untuk dia. So, memang best lah. Untuk jadi boy, aku cakap, memang aku mengaku aku nak cakap. Tapi aku support ayat-ayat kata. Aku tak nak bagi nampak macam hamba. Ya, asalkan dia cakap seorang. So, aku cakap, betul-betul boy aku perasan macam tu. Tapi, malam tu aku nampak mood yang macam serius mood. Serius mood. So maksudnya korang tak ada niat nak bergurau pun. Betul. Aku tengok tak ada satu gurauan pun yang bila mengedolakan. So aku rasa benda tu betul. Jadi aku nak tanya. Eh bukan. Kita orang cakap macam tu sebenarnya nak meyakinkan viewers je sebenarnya. Kami cakap macam tu sebenarnya. Lagi satu boy. Macam kita tahu. Okay, cara nak tarik view kena cakap nama-nama besar macam ni. So kita cakap. Oh, jadi kau mengakui yang aku nama besar. Yalah, kita tak nafikan. Oh, nafikan lah. Ada nama besar. Yalah, so, sebalik takkan lah tak ada piala besar, betul tak? Okay. So bila kita letak macam Syami puji boy, Kanda puji boy, naiklah view. Naik view. Aku dah pernah try. Aku dah pernah try tak naik. Tak naik. Puji nama siapa? Aku. Puji nama sendiri? Tak naik. Memang tak naik. Aku puji nama lain. Oh, jadi apa yang kau katakan tu semua dusta, kebohongan untuk netizen? Bohong untuk netizen. Jadi maksudnya kau banyak dosa dengan netizen? Jadi kau banyak dosa dekat Allah, lepas tu dekat netizen pun nak buat dosa? Macam tu? Jujur, please macam jujur. Macam kita orang banyak dosa. Kenapa kau nak orang puji kau? Eh bukan, aku nak jelaskan kebenaran. Okay, biarlah benda baik tu, pujian tu, biar kita orang je yang tahu. Okay. Apa kau nak tiba-tiba nak tahu? Nak elaborate lebih sikit. Okay, lagi satu macam kau cakap, kita orang banyak dosa dengan Allah, dengan netizen. Aku tak nak tambah dosa sebab aku dah jujur habis. Aku tak nak dosa. Betul. Aku tak nak tipu diri aku yang aku tak nak tambah dosa dengan aku. Tak nak. Memang aku tak ada puji kau. Oh, jadi kau menafikanlah benda tu. Betul. Lagipun. Kau lah ni asal puji. Aku cakap, okay. Aku cakap letak nama Syarul. Kau kau takkan tak ada benda apa yang nak puji Syarul? Okey, kau nak puji apa Syarul? Puji Syarul. Syarul je ni yang tolong-menolong. Betul juga kan macam tu? Dia ni tolong kawan, bila susah senang. Betul juga kan? Boy itu dah banyak sangat orang puji lah. Bosannya tu dah. Dah lah puji-puji tu semua. Sampak boleh semua tu. Eh, boy duduk sebelah. Cakap nama aku. Syarul lah dia. Kau tak nak puji. Ya. Mungkin mungkin kita akan shoot sekali lagi kot. Insya Allah tu. Tapi tolong nyanyi aku. Dengan nama boy. Aku buat anak. Bila ada nama boy sampai ada konten dia. Sampai ada konten dia untuk puji-puji. So, bagi tahu betul ke weh kau puji aku? Tapi banyak aku tak nak puji lah sebab aku terasa banyak. Ada waktu sehari tu aku live. Itu badan ni gatal. Sak garu guna piala. Aku macam okay tak apa faham. Rupanya aku bila puji-puji selalu orang boleh lupa diri. Betul. Betul aku tak nak puji lah sebab betul. Aku boleh lupa diri. Betul juga bila kadang macam Hafiz cakap kan. Dia tak nak nampak macam rasa rendah diri. Bila rendah diri kena pijak. Pijak. Betul, kita dah banyak kali kena pijak. Ya betul. So, bila dia lupa diri kita pula rasa nak pijak dia. Betul. Eh bukan dia macam ni lah. Dari segi award tu, hadiah tu kan. Bukan aku yang nak tahu. Alif leader yang pilih. Kita sama-sama shoot. Aku rasa dah almost tahun aku shoot dengan korang berdua. Orang yang sama selalu intro aku apa ke konten aku. Korang sama. Tapi aku je yang dapat piala. Kenapa? Sebab aku tak pernah puji tu. Bukan. Sebab aku je yang layak.
Nampak. Faham tak? Kalau dia yang bagi award, bukannya aku telif tulis nama aku, aku rapat dengan kau, tak ada. Lagi sebenarnya, aku jujur sebuah benda kan. Sebenarnya, Alif pun, Abang Alif bagi award tu sebab dia mahu macam takut terasa. Sebab kau mudah terasa pun. Kau mudah terasa, datang kerja tak nak. Dia bagi award supaya kau datang kerja awal semua benda. Dia nak yakinkan kau, dia nak naikkan semangat kau balik, nak buat yang lama. Buat yang lama. Oh, jadi kiranya aku ni memang tak function. Bukan tak function. Tak adalah sampai tahap tak function. Cuma tak layak lah, lebih kurang tak layak. Lebih kepada macam Abang Alif tu bagi award tu supaya kau tu sedar diri. Dah tahu. Sebab tu dia bagi award positif dengan negatif sama rata. Faham tak? Supaya kau ni ada rasa sifat sedar diri. Oh, jadi kalau macam contoh aku baiki diri aku, adakah aku akan dapat lagi banyak award ke macam mana? Tak tahulah, sebab maybe Abang Alif suka diri kau yang fake ni daripada diri kau yang sebenar. Jadi kiranya Syami baru balik umrah. Kita sikit saja. Dah, kita nak petik kan. Syami baru balik umrah kan. So kita tak naklah ada benda yang lama kita tinggalkan. Kita tinggalkan. So kita nak jujur je lah. Bapak. Dah jujur tadi kan? Daripada tadi jujur. Dah jujur dah. Nak apa lagi ni? Tolonglah. Dia sedang menyombang. Tak apalah. Itu dosa korang. Tambah lagi lah. Tolong. Aku tak nak tambah dosa dah. Aku jujur lah. Aku tak nak. Aku tak bawa tangan umrah lagi. Dengan aku apa? Sebenarnya kan dia seorang di set up untuk diri dia. Kita tak, memang aku jujur aku sendiri tak ada puji pun. Kan dia je puji. Okey, masa ada cut scene lah yang kan dah cakap, Syami kau backup sikit. Backup sikit. Okey, faham. Dia dah start cuci aku dan tu cakap. Jadi mostly content korang banyak fake lah. Banyak set up. Banyak set up juga. Okay, netizen jadi macam tak berbaloi pun sebenarnya tengok content dorang. Betul sebab set up. Itu konten ingat konten tu masih baju askar semua benda yang suruh buat dia macam yang macam boy kata dia the king kan, dia macam sebenarnya dia kata buat je lemah macam tu. Yang mana ada yang askar tu, askar lawan askar tu, yang askar tu setup tu kan ada masuk dalam video tu. Dia tak cut lah, aku tak cut, aku tak fake. Okay, jadi tak apalah, terima kasih. Jadi so dorang mengaku yang dorang sebenarnya tak puji, boleh saja je aku buat konten ni macam nak perbaiki diri. Lebih kepada memperbaiki diri. Sebab bila orang menganggap kita sebagai inspirasi, aku kena tunjukkan contoh yang terbaik. Faham tak? Jadi aku nak tengok apa yang aku dijadikan contoh, aku nak buat benda tu. Okeylah. Contohlah. Kalau kita betul-betul puji boy, apa yang boy nak buat? Apa yang kau akan tunjuk? Aku akan, depan korang aku akan tunjuk sopan lah. Sebab bila korang menjadikan aku idola, faham tak? Aku punya sopan depan kamera, tak punya sopan. Aku macam sopan. Sebab nanti akan ada lagi konten korang macam tu. Boy sopan, aku nak jadikan dia idola. Faham tak? Jadi korang sopan, aku dapat pahala jariah. Kau tahu tak? Engkau, aku inspirasi kan? Bukan motor adab kau. Kalau aku inspirasi kau untuk motor adab, aku rasa aku pun tak beradab. Faham tak? Kau tu aku inspirasi kan? Sebab kau inspirasi kan? Inspirasi kan kau sebab konten je. Konten, kau rajin, kau utamakan isteri kau live, kau cari rezeki, itu je. Kalau motor adab, tak ada langsung. Kau faham tak langsung? Boy ni kita tak nafikan kan. Walaupun dia jenis yang berharta kan. Tapi dia tak lupa pada Team B. Walaupun Team B yang baru masuk, dia tetap belanja kita orang semua kan. Dia mana? Dia belanja lah. Bila? Mesti ada mamak belakang ni. Oh, dia ke? Ada kan? Tengoklah mention mamak. Murah. Okay. So terima kasih lah kepada Kanda, Syami, Kanda jujur. Ada lagi orang jujur lah. Jujur je lah. Tak payah lah. Hari ni tak ada mood lah. Okay, aku dah jujur tadi. Tak apalah, takkanlah konten ni untuk korang saja kan, faham tak? Tak naik. Okay lah, kita jujur. Ya, ada bunyi. Tak apalah, yang aku ambil yang pertama je tadi. Yang aku teruk. Aku boleh perbaiki diri aku. So terima kasih kepada Kanda dan Syami. Jangan, aku tak tahulah, mungkin aku disisikan selepas aku menang 3 award ke, faham tak? Aku rasa macam fikir macam tu, tapi aku rasa macam di pulau macam tak payah layan lah dia, macam faham tak? Aku rasa macam tu lah, aku rasa down. Takkan lah. Kau down? Aku down sebab kawan aku yang sama-sama
kita tahun ni banyak kan, kita naik-naik sama-sama konten apa-apa, tim K-pop apa, rasa aku je seorang. Tiga untuk seorang. Korang satu piala untuk tiga orang, faham? Tapi kita kan suka kongsi. Waktu tu kita orang tahu naik bersama. Yalah, okay, itu baik. Lebih tak apalah. Malas nak cakap. So terima kasih kepada Kanda dan Syami. Tapi terima kasih jugaklah sebab malam tu boy bagi pinjam piala. Sebab kita orang tak ada piala. So boy tak apa, tak apa, tak apa. Benda tu biasa je bagi aku. Okey. Tapi boy yang ayat tu okey, faham-faham. Tapi boy memang okey, benda tu biasa. Okey, kau nampak tak kenapa kita orang malas puji sebenarnya. Okay, tapi kalau pasal boy paling banyak dapat award. Tapi kita orang banyak selalu ada dengan boy. Betul. Tapi ni apa kita orang satu orang tak dapat daripada betul. Mungkin bukan rezeki ke? Kita letak atas rezeki ya. Macam ada pancing aku. Dia rezeki. Mungkin tahun ni rezeki aku, tahun depan insyaAllah. Mungkin satu lagi. Satu lagi kongsi, tiga orang. Kita tak tahu apa dia tu. So, untuk tahun depan, boleh harap korang berdua dapat jadi macam orang yang korang inspirasi lah. Siapa? Aku tadi. Dia cakap. Oh, dia. Dia cakap, aku tak apalah jadi adik. Inspirasi. Tapi kalau inspirasi, what aku nak? Tak payah. Tak payah, aku dah banyak dipuji. Okay, so, jom kita pergi kalau peserta. Inspirasi what? Inspirasi what tak boleh buat. Mimi ke superstar? Yeah. Takkan dia, kau fikir dulu. Kau nak superstar ke kau nak apa? Baik kita kerja superstar ke? Betul, dapat superstar. Dapat duit tu, daripada duit dapat apa banyak dapat piala ni. Duit kat? Ini pun 2,500 pun tak kongsi 3. Ada 100. 100 dengan itu. Yang gelak. Itu pun bagi dulu. Okay, so terima kasih kepada Kanda Syamil. Kita pergi orang yang seterusnya. Okay, so kita bersama dengan Afira Syafika. Wow. Oh, kau ingat nama aku? Oh, ingat. Oh, sebab banyak kenangan nama kau. Betul. Okay, so Fira, so boy nak macam kita be honest lah. Konten ni kita lebih kepada serius kan? Okay, baik. Okay, macam konten semalam Fira banyak puji boy, betul tak? Katanya macam Fira dah jadi kadang. Mu tengok eh? Yeah. Hati aku pun tak main pun tak tengok kalau tak ada mu. Aku tengok sebab nanti aku live. Netizen kata tengok Pak Fira, tengok Pak Fira. So aku macam tengok, lepas tu aku macam blushing lah. Macam, Fira macam aku bawa. Fira yang memang idola, dia mengidolakan aku pula. Faham tak? So macam, sebenarnya apa yang kelebihan aku, Fira? Fira. Pembantuk kontenmu. Hey guys, kalau nak tahu, kalau tak ada konten pun dia akan tanya soalan ni semua. Akan ada je, gafanyaki. Okay. Tapi jujur lah kalau aku. Jujur. Aku malah ayat benda ni. Kalau lah time tu dia ada, aku tak akan cakap rasanya benda tu. Kadang memang kita mengidolakan orang tu, time dia tak ada, faham tak? Betul. Macam dia tak ada, baru kita akan cakap. Betul. Tapi, so, okay, kalau boleh. Ada pematuk, kata, kalau ada. So, benda tu lah. Macam kalau aku dari segi lain tu, ada yang kurang tapi muka. Bukan, muka tu tak kurang pun. Okay, so dari segi Terlebih. Ha, okay. Dari segi ni macam Fira cakap lah, why boy Ra boleh dapat title macam tu, even dah kahwin, dah nak ada anak pun. Yes. Tapi still dapat title, banyak award apa semua. So, I'm proud of you lah. I want to be you juga. Gitu. Okay, lagi. Tu je lah boy. Takkan tu je yang kau nampak kelebihan aku? Aku nak dengar direct apa lagi kelebihan aku, faham tak? Duit tepi. Tak mau. Panik. Lepas tu dia ni walaupun dia datang lambat, tapi dia datang pun function. Dia kena jadi host, faham tak? Kalau macam, kalau dia tak datang, dia jadi macam sendulah konten. So saya nak aura dia tu. Saya nak aura yang orang. Alpha dengan Aira? Bukan. Aura. Aura mu, aura. Busuk. Busuk. Aura. Aura itu. Aura hitam, netizen. Itu je lah. Oh, jadi maksudnya Fira mengidolakan saya dari segi tak. Walaupun saya kahwin, saya still boleh top boleh up. Boleh pop up. Bukan top up. Patin. Patin jadi akan top up. Kita tak guna top up dah. Oh, so maksudnya kau nak macam kahwin ni bukan penghalang. Betul. Untuk kita gain nama. Betul. Untuk sebab gain. Mesti ada lah yang komen kan, ni kahwin ni nanti drop lah ni apa semua. Tu rezeki. Tu rezeki Allah. Rezeki, betul. Boy pun percaya semua tu rezeki. Betul. Boy pun tengok korang kalau boleh tengok beberapa konten boy ada yang sampai 300. Boy pun tak expect benda tu macam dia gini, ada je konten kita yang drop, ada je konten kita yang naik. Depends on konten lah. Benda tu
rezeki. Pasang surut orang kata ya, pasang surut ha, pasang boy surut, betul. Pernah je yang jatuh kau-kau tapi itu bukan jadi halangan kita lah. Okay. Betul. So terima kasih Fira, boy doakan semoga Fira boleh menjadi macam idola Fira. Idola saya jauh lagi, saya tengah ni kejar dia. Apa-apa? Yo, ite. Okay, so terima kasih Fira. Okay. Boleh keluar sekarang. Okay, so saya selaku orang macam ni, ramai inspirasikan saya, bapak. Aku macam ada. Tak tahulah nak kata apa. Boy try lah tunjuk macam mana selayaknya orang yang dijadikan idola tu. Kerana hijau lah puji. Tapi by the way, boy nak cak terima kasih lah kepada view boy, pada supporter-supporter boy yang selalu support boy, yang selalu hadir apa-apa boy buat, walaupun kadang bosan apa, tapi korang tetap support. And boy cakkan terima kasih lah. Kalau tak ada korang, tak ada boy kat sini. And boy sebenarnya saja je buat konten ni, sebab itu salah satu boleh membantu boy apa yang boy kurang, apa yang boy boleh tambah. So itu sajalah kata kita pada kali ni. Boy minta maaf kalau ada macam korang kata ada unsur riak ke, tak ada pun, boy sebenarnya saja je. So bye-bye semua. Assalamualaikum. Jangan lupa like tau. Sampai 20k like, boy tanya pula kenapa, apa yang keburukan pasal boy. Okay, so bye-bye semua. Assalam. Hey, the fuck you mean you ain't heard no fuck?